Kita makan. Makan. Kita makan. Saya tidur jam 11. Bangun udah jam satunya satu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, amin. Nah, ini tuh requestan teman-teman subscriber semuanya ya, terutama Mbak Narijum nih, katanya kan Abdul, kapan nih masak-masak lagi? Nah, sebenarnya setiap hari saya tuh masak teman-teman ya. Cuman kalau dibikinkan konten itu benar-benar susah gitu, ketika masak sambil pegang kamera. Nah, karena ini banyak teman-teman yang request, sudah kangen dengan saya masak-masak ya, pokoknya ikuti terus. Nah, sekarang saya mau masak ini karena magicomnya rusak, jadi saya masaknya nanti di kompor. Nah, caranya seperti ini kalau masak di kompor. Dan alhamdulillah saya tuh sedikit-sedikit tahu lah ya tentang masak nasi di kompor, karena dulu saya pernah mondok ya, walaupun sebentar juga guys, tapi tentang masak memasak ya insyaallah lah. Ini berasnya nih, ini berasnya mantep banget. Ini saya mau masak 1 liter ya. 1 liter itu berarti 14. Soalnya kalau banyak-banyak mubazir takut nggak habis. Nah, udah. Ini berasnya. Buang dulu airnya, guys. Sekarang saya mau masak krecek kangkung. Krecek kangkung itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesianya saya mau apa ya? Masak kangkung pakai minyak terus pakai airnya itu sedikit, guys, ya. Nah, ini bumbu-bumbunya nih. Terus mau masak ini nanti. Ikan ini, ikan. Terus mau masak yang besar, mau beli ikan yang besar. Oke, kita tutup dulu. Nah, untuk masak saya tidak menggunakan air keran ya, ini kita beli airnya nih, air galon. Satu buku ini, guys. Guys, kita nyalakan. Nah, untuk api kalau masak di kompor itu harus kecil. Nah, segini nih. Cukup. Jadi kalau kebesaran nanti nggak bakalan masaknya, malah tambah gosong. Oke guys, sekarang saya mau nyuci kangkung ya. Nah, kangkung saya masak. Ini dibuang dulu tuanya. Kita cuci.
Sini kangkungnya udah dipotong-potong dan nanti tinggal dimasak ya. Sekarang saya mau bikin bumbu buat ikan ya ini. Nanti ikannya mau dimasak bumbu kuning. Nanti kita makan bareng ya, Kang Arman, Kang Ilan, saya. Nah, oke guys, ini udah halus nih. Oke guys, sekarang kita bersihin dulu ikan. Ini sisiknya harus dibuang. Oke guys, sekarang saya mau bikin bumbu buat ini ya, buat masak kangkung. Ini bumbunya seperti ini. Kita potong-potong dulu cabai. Tumis kangkung ya, kita bawang putih, pakai bawang putih juga biar wangi. Sini ada bawang merah setengah aja, nanti setengah lagi buat nyambal. Kasih tomat setengah, setengah lagi buat sambal nanti. Guys, ini nasinya udah matang, coba lihat. Insyaallah udah matang merata, gak kalah dengan sama yang di Magicom ya nasinya. Oke, sekarang kita masak. Saya mau masak ikan dulu ya, gantukan lama kalau ini kangkung mudah nih. Oke guys, kita kasih bumbu dulu. Oh, ini mau digoreng aja ini. Masak kok senggol dong. Eset, masak kok nih. Sekarang ini apinya guys, bukan besar apinya, ikannya dari sekarang. Astagfirullah. Sekarang kita goreng dulu. Ininya kecil, ikannya besar ya. Oke guys, ini lagi goreng ikan kembung. Ini yang besar udah digoreng tadi ya. Tinggal yang ini mau dimasak nih guys, bumbu kuning ya. Air. Oke guys, ini ikannya udah matang ya. Thank you.
kasih masako biar enak, kasih terasi, kasih udang. Cap manis. Nah, cukup setengah sendok makan. Oke okay guys, sekarang kita nyamal dulu nih. Bakwan. Bakwan itu sambal mentah ya. Jadi kata orang tua, kalau sambal bakwan itu enggak menimbulkan diare, sambal hijau. Jamin mantap pokoknya guys. Nah guys, akhirnya setelah 1 jam, alhamdulillah saya masaknya udah beres. Dan kita lihat, nih nasinya udah beres, udah matang. Sini ada ikan goreng, ikan kembung. Ini ada kangkung, ini sambalnya. Dan ini ada ikannya ya tadi itu. Oh iya, lupa satu lagi guys, timun. Ini timunnya udah dipotong-potong, sekarang kita bawa ke tempat makan guys, nanti kita makan bareng ya. Oke teman-teman, udah beres ini masaknya. Udah masak, baru bangun tuh Kang, makan Kang. Ayo makan. Yuk, tempat lagi. Ayo. Iya. Kita makan dulu. Kita makan guys. Menu makannya apa nih untuk hari ini? Ini saya ikan, goreng ikan. Cak ikan, masak. Kangkung, ini apa ini? Ini ikan juga itu di sayurnya itu. Serba ikan. Masya Allah, tabarakallah. Sayurnya. Lengkap berarti ya, udah sayurnya, udah gorengnya. Sayurnya, udah gorengnya. Coba. Oke guys, kita makan dulu nih. Ini requestan teman-teman semua nih, katanya Kak Abdul masak lagi dong. Oh katanya. Itu, iya. Lagi masaknya. Udah expose lagi katanya. Ini ngambil guys. Kangen. Sekarang masakannya ini semakin hari semakin mantap. Luar biasa. Mudah-mudahan semakin enak. Semakin hari semakin enak. Diulik terus. Iya, diulik. Coba saya cicipin ini sayur ini. Coba dicicipin dulu. Pas enggak? Sedap benar ini. Ini mantap suratap, pokoknya coba ikannya. Ayo ikannya. Ikan tuh kalau di yang ini digoreng itu jadi hancur ya? Hancur ya ini ya? Iya, nggak tahu itu. Berarti ini ikannya nggak mau digoreng. Guys, coba kita ikannya makan masih dulu tuh. Gimana Kang? Kurang garam kayaknya. Kurang garam. Cobalah. Kalau ini mantap nih pas. Oke, kita tunggu aroma. Coba timunnya, rasa apa timunnya? Timunnya rasa bonteng. Bener. Ya belum rasa timun ya. Timunnya rasa bonteng. Makan. Ayo. Kita makan dulu guys. Mantap nih. Ada ikan kembung. Ikan kembung tapi kecil ya? Iya, enak ya mungkin. Siapa yang bikin nama ikan kembung ya? Orang Indonesia. Kembung. Gimana nasinya, mateng gak? Enak terus, mateng gak? Enak banget. Belum dimakan, enak. Maaf, kamu cuma agak keras. Keras ya? Nasinya harus. Ikannya itu hancur digoreng itu, Kang. Mau makan kamu? Ayo siap. Katanya udah makan. Udah makan? Tadi yang nyicipin terus. Nyicipin terus. Tenang, nyantai. Kan kameramen nih. Kita makan dulu. Wah, ampun.
Iya, kangkung. Krecek kangkung. Ini sarta. Sambal ini sambal hijau. Sambal mantah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gimana, Kang? Saya ini lapar. Kirain mau ngomong yang serius, saya dengerin. Biasa terbangun kan, masih bingung ngomongnya. Kirain okay, itu daging, itu tulang lu. Selagi ya, Kak? Okay, guys, kita makan dulu. Kita makan. Makan-makan. Makan-makan. Ini makan siang ini ya? Iya. Siang plus malam ya? Siang plus malam tuh ya. Matahari nah tuh. Takutnya dibilang ini siang apa malam katanya. Kan gak ketahuan kalau di dalam rumah. Jadi rumah ini tuh siang dan malam. Sama-sama menggunakan lampu. Sama-sama. Kalau gak menggunakan lampu gelap. Ini masak 2 jam ya? Karena 2 jam. Jam 11 tadi ya? Saya tidur jam 11. Bangun udah jam satunya 1. Eh 2. Nah, oke guys, alhamdulillah ini makannya udah beres ya. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dari awal sampai akhir. Masaknya 2 jam, ngabisinnya 15 menit. Iya. Ini buat Badar Ijung, silahkan di-share nih. Badar Ijung, Badar Ijung. Langsung hiper ya. Oke. Aduh, luar biasa. Jadi bisa masak itu mungkin buat saya kalau bisa masak suatu kebanggaan. Iya. Karena ternyata masak itu bukanlah hal mudah. Iya, repot. Iya. Perlu ini waktu. Iya. Padahal ini tadi di film nih ya. Iya. Tapi gini. Ya kayak mancan kan. Ya, oke, okay. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Nanti dilanjut lagi di next video. Oke, okay, Kang? Masak apa lagi? Mungkin masak daging wabar. Silakan request. Buaya. Daging gandrun. Akan request. Oke, okay, guys, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.